aku benar-benar khawatir banget sih sama keadaannya Galang. Aku takut dia kenapa-napa. Dia tuh sahabat gue dari kecil sih. Dan dari dulu dia yang selalu ada buat gue. Harusnya sekarang juga gue nemenin dia di saat-saat masa kritis kayak gini. Aku sendiri akan membicarakan perjodohan Sisi dengan penguasa dari utara. Pernikahan Sisi dan penguasa itu akan melahirkan generasi yang akan ditakuti oleh semua penguasa vampir. Gue rasa gak mungkin Teh akan balik jadi pasus sekarang. Mungkin sekarang sedang di tempat Galang. Teh pasti sedang sangat mengkhawatirkan keadaan Galang saat ini. Sama halnya seperti lo mengkhawatirkan keadaan Sisi. Lo rasain apa yang Teh rasain sekarang. Diko, kenapa lo berniat memaafin semua ini? Bangsa vampir baru saja menang melawan Sisi. Dan sekarang lo berniat mati sebangsa vampir. Maksa gue ini semua.